Dua kali dilanda banjir, ia sudah cukup memberi kesan mendalam kepada mereka yang terlibat, apatah lagi golongan petani. Sudah pasti kerugian berganda telah dialami. Ikuti laporan wartawan Rozihanis Abdul Rahman yang mendekati seorang petani di Pekan Pahang. Dua kali dilanda banjir dalam tempoh setahun bukan sesuatu yang mudah dialami. Apatah lagi terpaksa menanggung kerugian sehingga ratusan ribu ringgit. Dan ini adalah keadaan terkini kebun pisang seluas 8 ekar yang musnah akibat bencana banjir yang melanda baru-baru ini. Bagi Ahmad Hariri Ishak, 38 tahun, kebun yang diusahakannya sejak 5 tahun lalu di Kampung Sungai Duri Cini berubah wajah dalam sekelip mata. Beliau terpaksa menanggung kerugian lebih RM200,000 apabila 4,000 batang pokok pisang yang ditanam rosak. Banjir, beza banjir tahun ni yang beza dengan banjir lain kerana dua kali tahun ni. Selalunya tahun-tahun lepas sekali je dan air pun tak berapa tinggi sangatlah banjir dia. Tapi kali ini dengan tingginya dan dua kali je yang menyebabkan habis semua pokok musnah. Selalunya dalam pinggang je lah, dalam 5 kaki itulah. Tapi kali ini dalam 10 kaki. Menurut Hariri, bencana banjir kali ini paling teruk yang pernah dialaminya sejak mengusahakan tanaman itu. Ia berikutan lebih 3 hektar kebun diusahakan pada tahun lepas berbanding sekitar 0.8 hektar pada tahun-tahun sebelumnya. Bagi gelombang pertama, kebun miliknya ditenggelami banjir selama 2 minggu. Bagaimanapun, selepas banjir surut selama 3 hari, gelombang kedua pula melanda menyebabkan kawasan kebun kembali dilanda banjir selama 2 minggu. Untuk tuaian kali ini, kami anggar boleh tuai pada bulan 1 lah, boleh kutip hasil pertama. Tapi banjir bulan 12 yang menyebabkan habis satu kebun musnah, jadi tuaian memang tak dapat apa-apalah, memang kosonglah. Tak ada apa-apalah. Anggaran untuk tuaian yang pertama kita dapat dalam RM120,000. Dan untuk tuaian bulan ketiga pula, untuk 4 bulan kemudiannya, RM120,000 lagi. Meskipun kehabisan modal, beliau tetap bertekad untuk mengusahakan kembali tanamannya secara berperingkat. Buat masa ini, fokus beliau terletak pada kerja-kerja pembersihan dengan memotong pokok yang mati serta rosak. Laporan Rozihanis Abdul Rahman, Berita RTM.